Bawa ke ruanganku. Angkat-angkat, bawa ke ruanganku. Ya, terima kasih Pak. Jadi awalnya pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba ada menjerit satu orang siswa kita, siswi kita lah kelas 10. Jadi diangkat oleh teman-temannya, dibawa ke kantor ini. Jadi yang lain kan tanda tanya, apa itu, apa itu? Tiba-tiba siswa yang lain melihat begitu. Jadi ketika mereka melihat, ya mungkin ada yang nggak tahan juga mentalnya, ya kena lagi ke yang lain, itu juga ke yang lain, sehingga jumlah total siswa kita yang kena itu 6 orang. Ada 5 orang kelas 10, 1 orang kelas 11, kelas 12. Begitu dia kira-kira ceritanya Pak. Artinya ketika sudah kita bawa dia kemari, ya kita berusahalah bagaimana menenangkan, sehingga sudah mulai sembuh, kemudian balik lagi, ya seperti itu dia kira-kira Pak. Balik kesurupan lagi gitu. Iya. Kali-kali berarti kesurupannya. Iya. Ada yang sampai 3 kali, ada yang memang langsung sadar. Ada yang langsung sadar, kemudian ada yang berkali-kali. Nah, gitu Pak. Sekitar jam 9 Pak. Iya. Kalau selama ini memang gak ada apa-apa, nyaman-nyaman kok selama ini. Ini tadi udah tiba-tiba kejadian seperti ini.